Kini, Jay Idzes bisa menjadi opsi pelatih Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Meski tinggal di Belanda, Jay Idzes rupanya tetap belajar bahasa Indonesia. Kepada awak media termasuk bolasport.com, pemain berusia 23 tahun itu mengakui bahwa sedikit bisa berbicara bahasa Indonesia. Menurut Jay Idzes, belajar bahasa Indonesia cukup penting bagi karirnya yang kini memutuskan menjadi WNI. Ia bisa beradaptasi dengan rekan-rekannya di timnas Indonesia nanti. Jay Idzes menambahkan, ada sosok guru yang mengajar bahasa Indonesia. Sosok tersebut adalah ibu kandungnya. Seperti diketahui, Jay Idzes mempunyai darah Indonesia dari kakek dan neneknya. Jay Idzes memutuskan untuk menjadi WNI demi bisa memperkuat timnas Indonesia. Jay Idzes merupakan pemain yang sekarang membela klub kasta kedua Liga Italia, Venezia. Pemain berposisi bek tengah itu mendapatkan kontrak sampai 4 tahun ke depan. Awal karirnya, Jay Idzes membela FC Eindhoven pada 2018 hingga 2020. Musim selanjutnya ia tetap di Belanda dan pindah klub ke Go Ahead Eagles pada 2020 hingga 2023. Jay Idzes melengkapi beberapa pemain keturunan yang sudah resmi menjadi WNI. Mereka adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struik, dan Justin Hubner. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.